Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SRI Ajib, tempat belajar bahasa Arab. Teman-teman sekalian, di video bahasa Arab dasar yang ke-9 ini kita akan membahas yang ada kaitannya dengan al-hiwayatu atau hobi. Sebelum saya membahas tentang kata tanya yang menanyakan tentang hobi dan juga macam-macam hobi, perlu saya kemukakan kalimat bahasa Arab yang ada hubungannya dengan hobi. Li hiwayatun, hiwayati kasirah jiddan, minha al-qira'ah wal-kitabah war-riyadah. Artinya, saya mempunyai hobi. Hobiku banyak sekali. Di antaranya adalah membaca, menulis, dan berolahraga. Selanjutnya, untuk menanyakan hobi, bahasa Arabnya adalah ma hiwayatuka. Kalau yang ditanya adalah laki-laki. Nah, kalau yang ditanya perempuan, ma hiwayatuki, apa hobimu? Untuk jawabannya, baik laki-laki ataupun perempuannya sama. Jadi kalau ada pertanyaan ma hiwayatuka atau ma hiwayatuki, jawabannya adalah hiwayati qira'ah. Boleh. Hiwayati kitabah. Boleh. Hobiku adalah membaca. Hobiku adalah menulis. Berikut adalah macam-macam hobi dalam bahasa Arab. Pertama, al-qira'atu, artinya membaca. Al-kitabatu, al-kitabah, menulis. Ar-riyadatu, ar-riyadatu, olahraga. Ar-rihlatu, traveling atau jalan-jalan. At-tasawwuku, shopping atau berbelanja. As-sibahatu, berenang. At-tadbirul manziliyu, tata boga. Ar-rimayatu, ar-rimaya, memanah. At-tabkhu, at-tabkhu, memasak. La'bu kuratil qadam, la'bu kuratil qadam, bermain bola. La'bu kuratis sallah, la'bu kuratis sallah, bermain basket. As-sihafatu, as-sihafatu, jurnalistik. At-taswiru, at-taswiru, fotografi. Ar-rasmu, ar-rasmu, menggambar. As-saidu, as-saidu, berburu. Musyahadatul aflam, musyahadatul aflam, nonton film. Musyahadatul tilfas, musyahadatul tilfas, nonton TV.
Demikianlah macam-macam hobi dalam bahasa Arab. Semoga ada manfaatnya. Sekian.